Hai sahabat drakor, kita bertemu lagi untuk membahas umur asli, biodata, Instagram pemain, zodiak dan sinopsis drama Hello Me. Drama ini bercerita tentang Banani yang diperankan oleh Choi Gang-hee, berusia 37 tahun dan seorang wanita lajang. Dia memegang posisi sementara di tempat kerjanya yang membuat ia sangat gugup, takut bahwa dia mungkin dipecat. Dia umumnya kekanak-kanakan dan pemalu. Mempertimbangkan kondisinya saat ini, dia tidak ingin melajang. Suatu hari, Banani versi muda yang diperankan oleh Lee Rae yang berusia 17 tahun datang ke Banani yang berusia 37 tahun. Banani yang berusia 17 tahun benar-benar berbeda dari dirinya yang lebih tua. Banani yang lebih muda sangat cerdas dan penuh optimis. Inilah biodata pemain drama Hello Me. Yang pertama ada Choi Gang-hee yang berperan sebagai Banani, lahir pada tanggal 5 Mei 1977 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 44 tahun. Berzodiak Taurus, tinggi 166 cm, sudah membintangi 11 film dan 19 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Pernah mendapat 3 penghargaan selama karirnya. Inilah Instagram asli Choi Gang-hee. Yang kedua ada Kim Yong-gwang yang berperan sebagai Han Yoo-yeon, lahir pada tanggal 11 Januari 1987 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 34 tahun. Berzodiak Capricorn, tinggi 187 cm. Sudah membintangi 6 film dan 20 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Pernah mendapat 3 penghargaan selama karirnya. Inilah Instagram asli Kim Yong-gwang. Yang ketiga ada Em Moon-suk yang berperan sebagai Anthony, lahir pada tanggal 7 Desember 1982 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 39 tahun. Berzodiak Sagittarius, nama panggungnya adalah Sik. Sudah membintangi 3 film dan 5 drama. Pernah mendapat penghargaan sebagai aktor baru terbaik pada tahun 2019. Inilah Instagram asli Em Moon-suk. Yang keempat ada Lee Rae yang berperan sebagai Banani saat muda, lahir pada tanggal 12 Maret tahun 2006 di Gwangju, Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 15 tahun. Berzodiak Pisces, sudah membintangi 8 film dan 11 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Pernah mendapat penghargaan sebagai artis muda terbaik di tahun 2017. Inilah Instagram asli Lee Rae. Yang kelima ada Moon Sok-hyun yang berperan sebagai Choi Song-woo. Tanggal bulan tahun beserta Instagramnya tidak bisa saya dapat. Yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Dia adalah aktor pendatang baru. Drama Hello Me adalah drama pertama untuknya. Yang keenam ada Choi Tae-hwan yang berperan sebagai Cha Sun-sok, lahir pada tanggal 28 Februari 1989 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 32 tahun. Berzodiak Pisces, tinggi 183 cm, sudah membintangi 1 film dan 14 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Inilah Instagram asli Choi Tae-hwan. Yang ketujuh ada Gu Uri yang berperan sebagai Bang Wook-ju, lahir pada tanggal 22 Februari 1988 di Jeonju, Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 33 tahun. Berzodiak Pisces, tinggi 165 cm, nama lain Go Naon. Sudah membintangi 2 film dan 11 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Ia juga mantan anggota grup K-pop Rainbow. Inilah Instagram asli Gu Uri. Yang kedelapan ada Gang Tae-ju yang berperan sebagai Min Kyung-sik, lahir pada tanggal 19 Mei tahun 1995 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 26 tahun. Berzodiak Taurus, tinggi 176 cm. Dari awal karir sampai awal tahun 2021 sudah membintangi 2 drama. Inilah Instagram asli Gang Tae-ju.
Yang kesembilan ada Lee Soo-hyop yang berperan sebagai petugas polisi pada episode 1. Lahir pada tanggal 31 Mei 1988 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 33 tahun. Berzodiak Gemini, tinggi 185 cm, sudah membintangi 5 film dan 15 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Pernah mendapat penghargaan sebagai aktor baru terbaik di tahun 2015. Inilah Instagram asli Lee Soo-hyop. Yang ke-10 ada Jang Gi-yong yang berperan sebagai petugas polisi juga pada episode 1. Lahir pada tanggal 7 Agustus 1992 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 29 tahun. Berzodiak Leo, tinggi 187 cm, sudah membintangi 1 film dan 16 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Pernah mendapat 2 penghargaan sebagai aktor baru terbaik di tahun 2019 dan aktor luar biasa di tahun 2018. Inilah Instagram asli Jang Gi-yong. Yang ke-11 ada Yoo Chae-won yang berperan sebagai perawat di episode 1 dan 2. Lahir pada tanggal 19 Juli 1990 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 31 tahun. Berzodiak Cancer, tinggi 163 cm, sudah membintangi 8 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Instagramnya tidak bisa saya dapat, yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Yang ke-12 ada Go Han-min yang berperan sebagai guru fisika di episode 3. Lahir pada tanggal 26 Desember 1983 di Busan, Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 38 tahun. Berzodiak Capricorn, sudah membintangi 5 film dan 20 drama. Inilah Instagram asli Go Han-min. Yang ke-13 ada Kim Sang-woo yang berperan sebagai Yang Chun-sik. Lahir pada tanggal 18 Juli tahun 2000 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 21 tahun. Berzodiak Cancer, sudah membintangi 3 film dan 6 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Inilah Instagram asli Kim Sang-woo. Itulah biodata Instagram dan umur asli para pemain drama Hello Me. Jangan lupa nonton dramanya. Sampai jumpa di video berikutnya.